Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah yang berhormat Datuk Fairuz bin Randan menyempurnakan program Turun Padang Belia Sayang Kampung yang diadakan di kawasan Padang Kampung Pantai Emas, Kota Belud, anjuran Majlis Belia Sabah bersama Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Program yang berjalan selama dua hari ini melibatkan anggaran lebih 200 penyertaan terdiri daripada belia-belia kampung Pantai Emas, di mana program ini menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat membina kepribadian, meningkatkan kesetiaan kepada negara serta mewujudkan kesedaran di kalangan belia dan beliawanis. Kepada semua belia-belia adik-adik yang datang pada malam ini, ambillah peluang. Beberapa hari ini dalam program ini, ambil peluang bukan hanya orang bilang menuntut ilmu, tapi juga cuba kita eratkan hubungan kita masing-masing. Bukan pelajar dengan pelajar saya, tapi juga dengan juga orang-orang kampung di kawasan Pantai Emas ini. Aktiviti yang dimulakan seawal pagi dengan program amalan gaya hidup sihat seperti senam aerobik dan fat walk sejauh 2 km diikuti dengan sesi derma darah. Salah satu objektif program derma darah di bawah program Belia Sayang Kampung adalah kita untuk memberi galakan dan pendedahan kepada belia supaya sebagai belia kita kena berderma darah, sebab kita sedia maklum tabung darah untuk negeri Sabah memang kekurangan setiap hari. Hasrat saya supaya dapat membantu orang yang memerlukan darahlah di luar sana, sebab kita sendiri tahu kan yang negara memang perlukan banyak bantuan untuk penderma darah ni. Jadi mungkin tidak saya dapat membantulah orang yang memerlukan di luar sana. Ceramah yang dikendalikan oleh polis Diraja Malaysia dalam usaha untuk membanteras kes jenayah buli yang semakin berleluasa pada masa ini. Untuk yang pelajar-pelajar yang terlibat dengan buli ini ataupun mangsa buli ini, saya daripada PDRM ini, kita bagi tahulah dengan diorang ni untuk sentiasa berwaspada. Kalau boleh maklumkan segera kepada guru-guru ataupun penjaga ataupun orang yang rapat dengan dia, jangan sembunyikan ini benda. Jabatan Tenaga Kerja dan Perkeso juga turut memberi ceramah berkenaan tentang kerjaya buat belia dan beliawanis. Hak seorang pekerja itu, mereka perlu mendapatkan kontrak perkhidmatan ataupun surat perjanjian ataupun surat lantikan ataupun dalam bahasa Inggerisnya offer letter ataupun appointment letter. Jadi untuk orang yang bekerja sendiri ni, kalau kamu daftar di bawah Perkeso, apa yang kamu dapat? Okey, kamu akan dapat perlindungan Perkeso daripada empat perkara. Yang pertama, kemalangan. Kedua, bencana kerja. Ketiga, penyakit. Keempat, kematian. Pada pagi itu juga, program diserikan dengan pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan menganyam ketupat, pertandingan bola tampar campuran, Mobile Legend Tournament tertutup dan banyak lagi aktiviti lain. Semoga program ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan belia setempat. Okay, satu program yang baik untuk belia-belia kampung, terutamanya di kawasan-kawasan orang bilang di pinggir-pinggir bandar ini. So program yang bagus, selain daripada ada aktiviti-aktiviti untuk belia, ada juga aktiviti-aktiviti untuk kemasyarakatan orang kampung. Dan juga orang bilang program ini memang agak baiklah, memang perlu diteruskan di setiap pelosok kampung ataupun daerah. Okey, harapan saya supaya hari ini semua peserta atau belia-belia yang terlibat dengan program sayang belia sayang kampung ini, orang bilang hayati program ini. Dan program ini sebenarnya bukan hanya program, tapi juga ia dapat memupuk kembali semangat orang bilang sayang kampung, semangat kemasyarakatan, itu yang paling penting. Dan rasa minat saya untuk program ini, saya ikut program ini sebab tertarik berminat dengan program kepemimpinan ini. Yang kedua, tentang keberanian masing-masing di usia muda ini. Biasanya orang-orang muda ini tiada keberanian untuk dalam sesuatu acara atau apa-apa, tapi dengan kerjasama ini mereka wujudnya keberanian tu. Saya datang sini, saya foto pengalaman yang luar
luar daripada yang selalu saya buat. Macam tu. Saya mahu pengalaman yang baharu dalam satu program. Belia Sabah Maju Jaya. Sekian laporan dari saya, Haidar Ahmad dari Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Assalamualaikum.